celebrating Ramadan. Suraj hua roshan galione pukara. Pemirsa, memasuki safari Ramadan Maulana ke-10, Dr. Haji Maulana MKM memimpin sholat tarawih di Masjid Darul Muslim RT 01 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Rabu malam. Ketua DPD Partai Amanat Nasional atau PAN Kota Jambi ini disambut hangat oleh jamaah dan warga setempat. Tak lupa, calon wali kota Jambi ini juga seperti biasa membagikan bantuan sembako kepada masyarakat. Momen silaturahmi bersama masyarakat kota Jambi menjadi agenda rutin yang dilakukan Maulana, baik saat masih menjabat sebagai wakil kepala daerah maupun kini mencalonkan diri sebagai wali kota Jambi. Suasana haru dan syukur menyelimuti warga yang menerima paket sembako. Momen ini mencerminkan bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan kepedulian kepada sesama. Seperti yang dicontohkan Haji Maulana dan keluarga besarnya. Saya didampingi Ketua Forum RT Kota RT Kecamatan Kota Baru, RT Kelurahan Kota Baru, hadir di Masjid Darul Muslim RT 01 Kelurahan Kenali Asam, didampingi para lurah, Pak SMK dan juga Pak Budaya. Kami hadir dalam rangka safari Ramadan yang terbagi. Ini sebuah kegiatan yang sudah digagas 3 tahun, luar biasa para ketua RT mengisikan sebagian rezekinya untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Inilah salah satu proses pendidikan bagi kita untuk saling peduli sesama, terutama di bulan suci. Terima kasih Forum RT yang sudah membuat acara pengajian. Safari Ramadan Maulana pun ditutup dengan menikmati santapan aneka kue yang disajikan oleh pengurus masjid. Saya sebagai Ketua Forum RT Kota Jambi mengucapkan terima kasih kepada para ketua RT terkhusus Bapak Dr. Maulana yang semenjak menjabat Wakil Wali Kota sudah sangat support kepada kami dengan menggunakan dana pribadi, memberikan bantuan baik dana maupun sembako. Saya sangat bangga dan terus berdoa semoga Bapak selalu sehat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Maulana beserta Ibu pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dengan warga kami yang berkhusus di RT 01 dan RT 01 sampai 33 RT yang ada di Kelurahan Asam. Terima kasih atas bantuannya yang telah peduli dengan warga sekitar Kecamatan Kota Baru. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Bapak Dr. Maulana diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Kota Jambi, Zidan Pangestu melaporkan untuk Safari Ramadan Maulana.